Oh, kamu tabrak? Iya. Berarti kamu tabrak? Saya jengkel. Saya berani tanggung jawab gitu. Berarti kamu tabrak mobil itu? Tabrak itu. Saya berani tanggung jawab. Saya beli semua mobil itu. Ya. Dan kamu duduk aja. Duduk aja di situ. Tenang aja. MI, 18 tahun, sopir truk yang sebabkan kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim Utama mengaku siap bertanggung jawab. Hal itu MI ucapkan ketika diinterogasi oleh pihak kepolisian. Dalam video yang beredar luas di media sosial, MI tampak masih menjalani perawatan di sebuah kamar rumah sakit. Remaja tersebut mengaku jika awalnya ia dikerjai oleh orang dengan cara mencopot tali gas truknya. Dirinya mengaku jika saat mendekati gerbang, truk tidak bisa direm. Ia pun mengaku jika dirinya tahu siapa yang mencopot tali gasnya dan akan mencari orang itu untuk bertanggung jawab. MI pun akan mencari sosok orang yang telah mencopot tali gasnya hingga terjadi kecelakaan. Kemudian ia juga mengaku akan bertanggung jawab membeli semua mobil yang ia tabrak. Diberitakan sebelumnya, kecelakaan beruntun melibatkan 7 kendaraan ini terjadi di GT Halim Utama, arah Jakarta pada Rabu 27 Maret 2024, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Gimana? Remet mobil pribadi. Saya di pom itu dikerjain sama orang. Tali gasnya dicopotin. Begitu saya pasang tali gas itu, jadi gas itu nggak bisa disetel lagi, nggak tahu apanya. Saya nggak bisa kuat, nggak kuat ngangkat lagi itunya. Yang penting bisa digas aja kata saya kan. Saya mau nyariin orang itu saya. Terus, nah, saya tanggung jawab semuanya. Iya. Awalnya kamu sebelum gerbang terjadinya kecelakaan itu, kamu ada serempetan sama mobil nggak? Enggak. Iya. Terus mendekat gerbang itu kecepatanmu berarti nggak bisa direm? Iya. Berarti kecepatan tinggi? Iya. Kira nabrak kendaraan di depannya? Iya. Berarti remmu nggak bisa, nggak berfungsi ya? Ya berfungsi, tapi terempet mobil saya, Pak. Yang terempetnya di mana? Ya di tol itu tadi. Pas di gerbang tol? Ya gerbang tol, pas keluar tol saya habis makan, mau makan. Kata dia, saya kan kasih nong jalan, tapi yang punya warungnya itu nggak percaya, Pak. Terus? Nah, saya bawa orang, ngeyel orang itu, kabur dia kan. Terus? Nah, tali gasnya itu dicopotin sama dia. Tali gasmu? Iya. Kamu tahu yang nyopotin siapa? Tahu. Siapa? Itu nanti saya cariin, Pak. Terus? Saya langsung tanggung jawab dia. Terus? Hah? Kamu laju ke mobil? Iya, laju mobil. Kencang. Nah, mendekat ke Halim? Mendekat. Icet-icet, terlepas mobil kan, berhenti aku. Mobil apa yang kamu serempet? Mobil pribadi. Ya, jenisnya apa? Kamu tahu nggak? Tahu. Apa? Jenisnya yang serempet itu belainya, belah kiri. Ini mobil apa? Ada nanti saya tahu. Terus? Ini posisinya. Ya, terus? Mana ya? Setelah kamu serempet? Saya tabrak mobil itu. Oh, kamu tabrak? Iya. Berarti kamu tabrak? Saya jengkel, saya berani tanggung jawab gitu. Berarti kamu tabrak mobil itu? Tabrak itu. Saya berani tanggung jawab. Saya beli semua mobil itu. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.